Kedua saya sertifikat jasramian. Pertanyaan kedua adalah sertifikat nikah nggih. Suhan sak tarikus solah mani uz zakah. Dengan sandi perhatian zakat. Jari tiang pusami lamun terjari petani ada dua macam yang zakata. Pertama tetaletar nikah tahan lama marantan pare atau jagung. Kedua tetaletar nikah belik balung kelamut kelur. Belik balung kelur jagung. Lur tekus kelur jagung itu. Wajib zakata. Lamun tolang koma kum, tolang kedelim kacang jandik zakata. Kecuali lamun pelunggung nyewa tanah bumbetaletan na jual nulemak Jakarta kepe usaha arana nojak ni. Nah apabila pelunggu sami berjekat perhatian dua macam. Pertama ndak lupa pasang niat. Ni jekat jagung kudu niat. Ni jekat pare. Lamun de berniat berembik ndin sah zakat. Timak muas segulan. Nah, kedua, pelunggu sami serah jok mula sak wah tersebut di Al-Quran sak kena namas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi sedekahan jugalang jekatno jamaah. Pertama, jok fakir miskin. Biaran fakir miskin. Searan fakir dengan nike penghasilan. Nikman cukup setengah. Andin butuh sebulan 5 juta barang sebini anak jarin. Enggak mau engkah 2,5 juk bawa. No teparan aran fakir aran. Biaran miskin dengan sak lebih lekan setengah. Lagu nikman bau cukup. Butuh 5 juta sebulan. 4 juta, 4,5, 3 juta setengah mau. No teparan aran miskin. Ya lain pelunggu sami zakat jagung zakat pare. Kedua mbelek berserah zakat nikah madrasah dain pelajar-pelajar guru honor sandin mau sertifikasi atau gaji. Ya lain zakat sabaru yang pun sah ndak sembarangan di guru honor madrasah bangunan madrasah ya lain. Keteluaran sabi lillah. Keteluaran ibnu sabil. Biar ibnu sabil. Dengan sak berkelampan. Di musafir. Lagu bisangun. Yang nolik juk Bali. Yang nolik juk Flores. Yang nolik juk Kalimantan. Bisangun dari sin ngongkos. Dari sin belanja tengah langan. Keteluaran ibnu sabil. Ara-aran gorimin. Dan perusahaan menyerahkan. Biaran gorimin dengan sak berutang. Dengan berutang niki dua macam. Berutang untuk kebutuhan umum. Dengan dari panitia masjid. Panitia pembangunan madrasah. Andin pinak jambatan. Panitia pembangunan jambatan. Andin pinak musalla. Panitia pembangunan musalla. Biaran berutang untuk umum. Bin atas nama gorimi naran. Panitia masjid terdun beri utang. Ya bin gorimi. Tidak langsung juga masjid. Oh ni yang zakat fitrah juga masjid. Din sah. Ni yang zakat zakat jagung juga masjid. Din sah. Ni yang zakat ayat serah zakat parin masjid. Din sah. Saya ingat tu darak sebut kena lil fukara iwal masajid darak. Ni jari pengusami. Panitia no aden berutang. Bulau nebing panitia nikah atas nama gorimi. Ditegas oleh agama. Ini penjelasan ulama jamaah. Wala tusrafu zakati li bina'i masjidin. Ndit kanggo serah zakat untuk bangun masjid. Lamun narak dengan berzakat untuk membangun masjid, maka zakatnya tidak sah. Tanggung jawab panitia juga hadapan nenek era atas nama Nabi tadi yang baru gorimi narane ngetangi jadi suruh berutang panitia masjid berutang memang kanggun terima zakat fitrah zakat jagung zakat pari atas nama gorimi. Nah
Ya nika lain pembelian sekali nika. Kemudian arah amil laran, lamun kadu amil. Nah, lamun dia kadu amil panitia ya gugur bagian nika. Nah, arah-arah rikobaran dengan jari panjat, ya tembus sedih. Nah, lundin arah itu di Indonesia. Searah itu miskin sabilillah gorimi. Ya searah. Nah, gorimi searah biasa itu. Nah, arah dengan berutang untuk pribadi. Kanggo menjekat kanggo dengan ketentuan lagu. Ndi narak kadah. Enggak narak tinirung tengke ngindoa. Ndak senyaur. Nah, ndara yang harapan sina nyaur. Kanggo tebing tolong jamaah sa berutang baru atas nama Gorimi. Wan berutang sersiang anak merari. Kanggo tebing atas nama Gorimi. Wan selesiang, wan murisan anak, wan nyunata, kanggo, lamun tetu-tetu mesara, tetu-tetu dinara isin ya nyaur. Lagu lamun panitia masjid ya narak si nyaur, dinara si nyaur, kanggo terima zakat atas nama sarah sama gorini. Nah menunggi niat, baru terus ada alamat zakat nika sesuai si kunin tersebut Al-Qur'an innamas sadaqatu lil fuqara nika. Ndak ben zakat atas nama yatim. Oh niat bejekat juk yatim dinara zakat juk yatim di Al-Qur'an. Itu ja iya bejekat juk yatim din sah. Ben dengan sarung yatim nika. Satu nendot no ben atas nama miskin. Nah baru tepeng tak bejekat. Ni, nah, bujekat nikah perlu sami, lah memasak berdua pari, bagi rata juk golongan searak, lah menarak miskin, sabillillah gorimi, andin kalau zakat nikah telu timbang, gorimin mau setimbang, sabillillah mau setimbang, kemudian miskin mau setimbang. Nah, saat setimbang ni ke Malik ndak kurang perlu dengan terima. Saya ngali ayat Quran ni ke kena innamas sadaqatu lil fuqara. Kadu kata jamak. Wal masakin kadu lapas jamak endah. Jadi harus untuk terima paling kurang perlu dengan. Nah, iya dan dengan bagi sekarang. Lamun di menu jair tersungki wasi anak tengeru bawa tersawut. Na'udzubillahi min zalik.